Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Lagi ramai tak tahu lagi bagus. Yana Samsudin tak tayang kehamilan, risau menyinggung hati yang mencuba. Baru-baru ini artis jelita Yana Samsudin telah berkongsi cerita perjalanan kehamilan dirinya yang ketiga ini, lebih mencabar daripada pengalamannya sebelum ini dengan anak pertama dan kedua. Kata Yana, kali ini dia mengalami alahan yang teruk di samping sering muntah-muntah dan tak lalu makan. Tambahannya, dia hanya tidak boleh bergiat seperti biasa dek kerana keletihan dan tiada energi untuk beraktivitas. Dirinya juga berkata, sepanjang 6 bulan itu sudah beberapa kali Yana dimasukkan ke hospital. Bukan itu saja, ketika diwawancara, pelakon ini juga akui tidak mahu terlalu berkongsi hal kehamilan itu disebabkan tidak mahu wujudkan rasa kekilan dari mana-mana ibu yang sedang berusaha mendapatkan anak. Yana juga meminta orang ramai agar mendoakan kandungan dan semoga dipermudahkan kelahirannya nanti. Dia turut serta mendoakan mereka yang masih dalam perjalanan memperolehi cahaya mata, ujurnya.